Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita diundang di rumah Alfonsius Kelvan, salah satu kiper dari Persela, teman kita juga. Kita di Amerika juga kayak gini, udah bisa dimakan. Hari bos, yang punya papa separuh, setengah, Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita diundang di rumah Alfonsius Kelvan, salah satu kiper dari Persela, teman kita juga. Kita intinya di sini diundang untuk kita syukuran menjelang Liga 1 bergulir nanti, untuk menambah eratnya kekeluargaan kita, untuk mengarungi Liga 1 supaya lebih baik dari tahun kemarin, lebih baik prestasinya dari tahun kemarin, dan kita lebih enjoy melakukan menghadapi Liga 1 tahun 2020. Ini kita, mari kita masuk di sini ya. Oke. Ini yang punya rumah, waduh, Alfonsius Kelvan. Terima kasih atas jawabannya. Siap-siap. Oke, semoga berkah semua. Berdoa sama-sama kumpul untuk mempererat keluarga kita, karena Persela itu identik dengan kekeluargaan yang kuat, yang erat. Jadi kita di sini intinya kita saling mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan kita supaya semakin kuat ke depannya untuk mengarungi kompetisi Liga 1, semoga lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Lebih daripada tahun kemarin. Amin. Dan intinya kita di sini kumpul-kumpul mempererat tali kekeluargaan kita supaya lebih dekat, supaya lebih akrab lagi, supaya di lapangan dan di luar lapangan kita tetap kompak, walaupun kita di luar lapangan kita dalam kita tetap saudara, intinya di dalam dan di luar lapangan kita tetap akrab, kita tetap jadi saudara. Oke, kita kita mulai acara hari ini. Oh, sebelumnya kita terima kasih dulu pada yang punya tuan rumah, Alfon. Terima kasih, Alfon. Teman-teman mengucapkan terima kasih banyak udah diundang ke sini, udah merepotkan banyak keluarga, udah menunjukkan istri, ibu juga. Semoga acara ini menjadi keberkahan bagi keluarga, menjadi amal nanti buat keluarga. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya, langsung doa. Langsung mulai, Bu, ya. Langsung ya, terus ininya kita Bismillah Al-Fatihah yang bagi yang muslim. Langsung kita hajar semua. Gas. Oke, Al-Fatihah. Oke, selesai. Come on. Kita hadirkan semua. Oke, kita perkenalkan satu-satu. Ini salah satu asisten kita yang pengganti Coach Neil yang sedang umroh. Ya, Coach Didi Ludianto. Ya, Pak Didi, selamat malam. Ya, siap. Ini nanti target habis berapa piring nanti makan di rumah Alfon ini. Awas dari lemak. Iya, bagus Pak Didi, bagus. Terima kasih Pak Didi. Ya, kita lanjut cus sini, cus. Aduh, Cika kok sudah makan. Oke, mari kita masuk sini Mas. Ya, ini salah satu penjaga dari Demangan Agensi daerah dari perumahan. Legenda, salah satu legenda dari Persela, Mas Tony.
terbaik, terbaik. Ini salah satu makanan hidangan kita. Oke, 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 oke. Sini, 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 Mas. Masuk. Oh, ini apa ini namanya? Saya suka sekali ini namanya. Kalau sini semongko, Bro. Masuk sekali, Bro. Lanjut, lanjut sini, sini, sini. Oke. Ini kita katanya saudara Nono, gimana perasaan Anda setelah menjadi pembakar-pembakar? Oke. Mantap. Mantap, mantap ini Nono menjadi seksi pembakaran stik. Oke. Ya ya, terima kasih. Eh, ini kiper andalan kita. Gimana? Jangan dicontoh. Iya, iya, iya. Gimana komentar Anda, Mas? Ya, ini jangan ditiru ya, enggak boleh di rumah. Ya. Orang asli Betawi ya gini, Mas. Aduh, rawan sekali ini. Oke, lanjut, 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 lanjut. Mamen. Hai. How are you komentar, guys? Komentar, komentar. Boom, Alphon. Oke, okay. You like? Yes, very nice barbecue. Okay. Amazing. Okay, okay. Thank you. Hey, kalau saya jom. Ini yang punya rumah malah suruh bakar-bakar, ya Allah. Alphon, terima kasih banyak saudara Alphon. Semoga berkah acara ini. Oke. Okay. Harapannya untuk kompetisi Liga 1 untuk Persela, Pon. Gimana, Pon? Semoga Persela bisa di papan atas. Amin. Syukur-syukur ya, alhamdulillah bisa juara. Amin. Pokoknya ya, pokoknya yang terbaik untuk Persela. Siap. Pak Dadang, kamu dibawa kok makan terus, Pak Dadang. Saya sebenarnya juga lapar ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada apa ini? Ini apa ini namanya? Ikan apa ini? Ini kalau enggak salah ini ikan bedek goreng. Oke. Nono terbaik Nono. Oke, lanjutkan Nono. Nono bagus sekali. Ini yang punya Papua Seteng. Masalah makan Nono tetap terbaik. Oke, Nono bagus ya. Iya. Nono bagus terbaik Nono. Oke. Bagus Nono, lanjutkan Nono. Oke, sip. Yuk mau biaya.
Prof. Like a safe. Yes. Ini namanya pete. Gurih-gurihnya ya mas ini mas. Ya di samping saya ini ada Malik. Tak cekel loh. Lampu ini tak cekel loh. Murah. Lampu ini tak cekel. Bayaran 850 lampu. Ini tuh ya. Gurih tuh. Ini aneh. Ini yang kayak ini bunyi. Nah, pete terbaik. Asia Tenggara enggak. Makanan lokal asli produk Indonesia terbaik. Again, once more. Buena. Mantap. Jos. Manus. Gimana? Bebe bro. Bebe Lamongan. Pecel lele Lamongan. Lihat papamu makan aja. Soto kasih iku lho, kasih banjar lho. Iki lho, sing dhuwur. Namanya sate daging. Yo iki kuat. Mahok banget. Sate Madura kan dipotong-potong. Nah, iki gak usah alat, chef. Ayo, Cok. Ayo, Cok, Mas, Cok. Yo, bismillah. Bim. Lala. Enak, Cok. Top, top. Jos. Oke, ayo, Cok. Ayo. Yo. 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 Oh, diangil-angil. Nah. Mantap. Masuk, Pak Eko. Jos, jos, jos. Terima kasih, Bapak Alpon. Atas jamuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama manajemen, atas nama wakil pelatih yang sedang umroh. Coach Fabio lagi di Surabaya, dia lagi apa, ada kepentingan keluarga. Saya mewakili pelatih mengucapkan terima kasih. Semoga keakraban seperti ini bisa berlanjut dengan seterusnya. Ini yang terpenting, apa yang dibilang dari kapten tadi, Eki ini 10 tahun di sini. Saya sudah tahu mulai belum bisa nendang bola sampai bisa sampai jadi kapten. Saya tahu orangnya. Jadi mungkin salah satu kelebihan Persela adalah bagaimana kalau ada suatu persoalan, sakitnya Alfon, sakitnya Dadang, kita harus punya jiwa kursa, harus sama-sama. Ini yang terpenting. Semoga dengan kebersamaan malam ini, makan bersama ini menambah kekuatan secara mental untuk persiapan away di Bandung. Ini yang terpenting. Saya mau ke depan suasana seperti ini tetap berlanjut. Mungkin nanti kalau di Malang, Mas Bustomi bisa nyervis itu. Mungkin nanti kalau pas kita jeda kompetisi ke Tengkleng Solo. Ini yang terpenting. Mungkin kita ke Jakarta Persija ada Ferry, siapa tahu ada Om Riki. Ini adalah Januri, mana Januri? Januri kalau ada waktu senggang jeda kompetisi bisa uji coba sama Bojonegoro. Gak boleh, hanya uji coba jeda kompetisi aja. Sekali lagi semoga dengan kakram seperti ini rezekinya Mas Alfon tambah lancar. Dan yang terpenting Alfon di sini bisa membawa tim ini lebih baik semuanya. Bukan Alfon aja, dengan makan bersama di rumah Alfon semua tim bisa merasakan kebahagiaan. Ini yang terpenting. Mungkin saya mewakili pelatih cuma itu aja yang bisa sampaikan. Semoga keakraban seperti ini bisa berlanjut seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mewakili dari pemain mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Alfon dan keluarga semua telah memberikan sambutan, telah memberikan undangan kepada kami malam ini kumpul-kumpul pemain Persela dan pelatih untuk menambah keakraban kekeluargaan tim untuk menyambut gelaran Liga 1 2020 nanti. Semoga dengan hal-hal positif yang kayak gini ini kita menambah kekeluargaan kita, menambah rasa chemistry di luar dan di dalam lapangan. Semoga kita nanti di dalam lapangan saat menyambut Liga 1 menjadi lebih solid, menjadi lebih kompak dan menjadi lebih kuat karena hal-hal positif seperti ini. Tadi pertama saya tanya Alfon, ini acara apa, Fon? Ini apa, acara apa ini, Fon? Dia bilang ini acara buat keakraban kita. Supaya kekeluargaan kita, supaya keratan kita semakin kuat untuk menyambut Liga 1. Itu sangat mulia sekali. Saya sempat heran kok ada pemain kayak gitu. Tapi memang ini mungkin menjadi jalan berkah keluarga buat keluarga Alfon. Semoga menjadi rezeki buat Alfon dan keluarga semua. Oke, terima kasih. Oke, untuk menutup acara ini, yang mau pulang lebih awal gak masalah, yang mau lanjut masih ada sisa-sisa itu di belakang, kata Mas Alfon. Masih melanjutkan perjuangan yang masih belum selesai. Oke, terima kasih. Untuk menutup acara malam hari ini, kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfonsius Kelvin dan keluarga saya mengucapkan terima kasih atas keramah tamahan ini. Semoga tim ini semakin kompak ke depannya. Bisa membuat Persela semakin jaya ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Persela! Bisa! Persela!